Salam Pancasila, salam dari kami seniman kemanusiaan dan keadilan. Para sahabat rumah Pancasila dimanapun Anda berada, mulai hari Kamis minggu depan, setiap Kamis itu rumah Pancasila dan klinik hukum mengadakan acara budaya di mana kami akan berkumpul di sini. Ini namanya Hotel Candi View. Biasa dikenal di Semarang dengan Rinjani View, pemandangannya langsung kita bisa melihat kota Semarang sekaligus melihat laut Semarang. Kami akan berkumpul di sini setiap hari Kamis mulai jam 8 malam sampai dengan jam 12 untuk menampilkan budaya-budaya Indonesia, musik, lukis, dan lain sebagainya, serta berdiskusi tentang Indonesia yang nanti akan kami kumpulkan, kemudian kami sampaikan kepada pemerintah tentang keinginan setiap orang Indonesia. Indonesia ingin dibawa kemana? Indonesia ingin dipandu oleh kita semua menjadi seperti apa dalam misi budaya dan kemanusiaan. Maka Rumah Pancasila dan Klinik Hukum mengundang semua sahabat Rumah Pancasila di Semarang, di Jawa Tengah, di Jakarta, di Surabaya, di Medan, atau dimanapun yang datang ke Semarang. Jangan lupa hari Kamis malam, mari bersama-sama kita. Kita duduk berdiskusi tentang Indonesia, tentang keadilan sosial, tentang hukum, dan lain sebagainya, yang nanti ada dari tim Rumah Pancasila dan Klinik Hukum yang mengumpulkan menjadi satu. Kemudian kita memberikan masukan kepada pemerintah, kepada negara, kepada aparatur terkait, sehingga Indonesia bisa menjadi lebih baik, menjadi lebih indah, menjadi percontohan bagi seluruh dunia, karena kita bersama-sama membangun Indonesia. Berikut ini ada lagu yang dibuat oleh anak saya, Andros Parera, dan tadi diaransemen oleh Mas Yuli, Mas Kaka, dan Mas Memet, dengan judul Pancasila Satukan Kita. Jangan lupa Rinjani View atau Candi View di Jalan Rinjani nomor 12 Kota Semarang tiap hari Kamis malam jam 8 sampai dengan jam 12 malam. Takkan redup
aku. Panjatkan doa untuk Nusantara Indonesiaku. Majulah damai negeriku, Nusantara kaya ragam budaya. Tentram negeriku, Indonesia makmur pasti terwujud. Pancasila thank you.